Ibu mau punya anak baik, jangan kasih makan yang haram. Jangan kasih minuman yang haram. Nah, jadi dulu saya ingat betul ada seseorang datang di rumah Petamburan ini sekitar 20 tahun yang lalu. Saya masih tinggal, awal saya tinggal di sini. Dia cerita, Habib, waktu saya menikah, istri saya pakai jilbab, sholatnya tepat waktu, gak tinggal, pikirnya juga kuat. Kalau saya suruh tuh, wah Masya Allah, Beb, taat sama suami. Saya sayang betul sama dia. Tapi setelah 2 tahun menikah, kelihatannya ada perubahan, Beb. Alamin. Ibu, Bu, Bu, nah bagaimana cara mendidik anak? Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan kiat. Bagaimana cara mendidik anak sholat umpamanya? Nabi mengatakan dalam hadisnya dengan tegas, saudara, di mana Nabi mengatakan muru auladakum bisholat wa hum abna'us sabah wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr wa farriquhum fil madajih. Nah, ini kata Nabi, hadis. Jadi Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis-shalah, perintahkanlah anak-anakmu untuk mendirikan salat, wa hum abna'us sabah, tatkala usia mereka 7 tahun. Bu, ingat ya, anak 7 tahun belum wajib sholat, tapi orang tuanya wajib nyuruh si anak untuk sholat. Nah, beda tuh, Bu. Anak belum wajib sholat umur 7 tahun, tapi orang tuanya sudah wajib nyuruh anak 7 tahun untuk sholat. Nah, kemudian kata Nabi, wadribuhum 'alaihi wa hum abna'u 'ashr, dan pukul mereka kalau mereka nggak mau sholat tatkala usia mereka 10 tahun. Artinya, Bu, kalau belum 10 tahun jangan dipukul, nggak boleh. Sebelum 10 tahun walaupun dia tidak mau sholat, jangan dipukul. 7 tahun suruh, 10 tahun pukul, tapi pukulannya bukan pukulan yang melukai. Nah, jangan mukul bagian muka, nggak boleh. Mukul anak bagian muka tidak boleh, Bu. Bu, Bu, nggak boleh mukul anak bagian muka. Mukul bagian yang tidak berbahaya. Pukul bagian umpamanya pantatnya, atau tangannya, Bu, lengannya, atau pahanya. Jangan di bagian yang berbahaya, nggak boleh. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Kalau 7 tahun disuruh sholat, nah kalau sebelum 7 tahun, sebelum 7 tahun diajak, nah, bukan disuruh. Contoh, anak masih 4 tahun, 5 tahun, maaf Bu ya, biasanya dia suka niru-niru perbuatan bapak dan ibunya. Bagaimana perbuatan bapak ibunya dia tiru. Nah, di usia tersebut sangat bagus sekali ngajak anak sholat, ngajak. Begitu dengan azan, nah sholat yuk. Nah, kasih contoh ke mesin anak. Nah, kalau TV lagi nyala, kita matiin. Kemudian ada tip lagi nyala, kita matiin. Nah, kemudian begitu dengan azan, kita kasih tahu tuh anak, semua mesti dimatiin. Si anak bakal lihat kita. Oh, kalau azan kedengaran, TV dimatiin. Besok dia yang matiin. Karena anak kecil itu suka meniru perbuatan orang tuanya. Diajak, artinya diajak, diberikan contoh. Jadi kalau anak dari sebelum usia 7 tahun sudah diberi contoh, diajak, insya Allah umur 7 tahun nanti kalau sudah saat disuruh sholat lebih gampang. Dan nanti saat 10 tahun udah gak perlu dipukul lagi. Karena dari kecil dia sudah biasa sholat. Jadi artinya, Bu ya, Nabi mengajarkan kita semua itu ada tahapannya. Nah, itulah yang disebut kalau dalam konteks dakwah, Bu ya, di sebelum 7 tahun tuh didakwahkan, didakwahkan tuh diajak. Tapi kalau sudah 7 tahun diamar, perintah, amar ma'ruf, diperintahkan. Tapi kalau sudah 10 tahun nahi munkar,
dicegah dia jangan berbuat kemungkaran dengan meninggalkan sholat. Jadi ada dakwah, ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Di bawah 7 tahun kita dakwah, ajak dia sholat. 7 tahun amar ma'ruf, kita perintahkan dia sholat. 10 tahun kita cegah jangan sampai dia meninggalkan sholat. Itu sama dengan nahi munkar. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Jadi sekali lagi kepada ibu yang bertanya tadi, yuk mulailah kita mendidik anak kita secara bertahap. Ini Nabi memberi contoh dalam sholat, ternyata dalam hal lain sama. Semua mesti diajar semenjak dini. Ibu kalau punya anak dari kecil gak pernah diajarkan puasa, begitu dewasa 17 tahun disuruh puasa, berat. Berat, kehausan kelaparan dia. Tapi kalau dari kecil, dari umur 7 tahun diajak puasa, walaupun setengah hari, walaupun 2/3 hari, nah, ajak puasa. Nanti begitu dia remaja, dia tidak akan berat lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi pendidikan itu harus dilakukan secara gradual. Gradual itu secara bertahap. Sedikit demi sedikit bertahap, insya Allah anak kita tidak akan pernah yaitu kesulitan untuk melakukan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah kita sebutkan, perintah yang paling baik ngajarin anak adalah dengan memberikan contoh. Bapak suruh anak gak ngerokok, tapi dia ngerokok setiap hari dalam rumah ngebul terus. Gak bisa. Kalau kita mau anak kita gak ngerokok, ya kita jangan merokok. Kalau kita merokok depan anak, ngajarin anak gak merokok, gak bisa. Ibu ngajarin anak jangan berbohong, tapi si anak dengar ibu tiap hari berbohong. Nah, gak bisa, tiap hari dia dengar ibu ngebohongin bapaknya. Kan si anak tahu dengar, oh ibu ngebohongin, oh ayah dibohongin. Atau sebalikannya, bapaknya ngebohongin ibunya. Si anak tahu, ini bapak lagi ngebohong. Maaf bu, anak yang setiap hari mendengar bohongnya orang tua, gak bisa diajarkan untuk tidak berbohong. Nah maka itu sekali lagi, pendidikan yang terbaik adalah suri tauladan. Contoh, kita berikan dia kudwa, kita berikan dia contoh. Kita larang dia merokok, kita jangan merokok. Kita larang dia supaya jangan berbohong, kita jangan berbohong. Kita larang dia untuk tidak berucap kata kotor atau kasar, kita jangan berucap kata kotor atau kasar. Bu? Bu? Jelas bu ya? Ibu kalau punya anak sejak kecil, itu anak diajak ngomong lu gue, sampai gede lu gue. Kalau dari kecil itu anak diajarkan ngomong saya sama orang tuanya atau aku, sampai dewasa dia akan bicara saya atau aku. Nah jadi sekali lagi, pendidikan yang paling afdol adalah dengan memberi contoh. Kalau ibu beri contoh, wah sudah, anak ibu akan baik. Cara contoh, bagaimana cara masuk ke rumah orang, bagaimana cara bertamu ke rumah orang, bagaimana kalau ada tamu di rumah, bagaimana sikap kita menghadapi tamu. Ibu semua akan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita, insya Allah. Nah selain itu, ada yang paling penting bu. Bu, ada satu yang lebih penting. Ibu mau punya anak baik, jangan kasih makan yang haram. Jangan kasih minuman yang haram. Nah, jadi dulu saya ingat betul, ada seseorang datang di rumah Petamburan ini, sekitar 20 tahun yang lalu. Awal saya tinggal di sini. Dia cerita, Habib, waktu saya menikah, istri saya pakai jilbab, sholatnya tepat waktu, gak tinggal, zikirnya juga kuat. Kalau saya suruh tuh, wah Masya Allah, Beb, taat sama suami. Saya sayang betul sama dia. Tapi setelah 2 tahun menikah, kelihatannya ada perubahan, Beb. Nah, saya punya istri, udah jilbabnya udah males-malesan, sholatnya udah mulai ditinggal, sama laki mulai ngelawan. Kenapa, Beb, ya? Coba nih ada perubahan apa, kenapa bisa begini, Beb? Saya jawab singkat, saya bilang, tolong, maaf, jangan tersinggung. Coba anda periksa, selama ini anda kasih makan apa buat istri anda. Periksa dulu ini, maaf. Kalau anda kasih makan istri anda dengan makanan yang haram, dengan gaji yang haram, dengan uang hasil korupsi, hasil nipu, hasil ngebohong, maka pantas kalau istri anda berubah. Karena makanan yang haram itu bisa merubah karakter, merubah sifat, merubah akhlak. Jadi kalau anda kasih makan yang haram, yang tadinya berjilbab, malas berjilbab, yang tadinya sholat, malas sholat, yang tadinya taat jadi ngelawan, jangan salahkan istri anda. Kenapa anda berikan dia makan yang haram?
Nah, saya bilang, saya nggak nanya usaha Anda dari mana, tolong periksa, introspeksi dulu. Nah, singkat cerita, saya nggak ketemu lagi beberapa tahun. Setelah 6 tahun kemudian ketemu, datang lagi dia bilang. Kemudian begitu datang, Habib, terima kasih Habib, dulu nasihatnya. Saya udah lupa itu. Nah, nasihat yang mana? Dulu Habib waktu saya tanya soal istri saya 2 tahun berubah begini-begini. Kemudian Habib nasihati, memang Habib, Anda jadi malu, waktu itu Anda punya penghasilan haram. Anda punya uang yang Anda kasih makan haram. Tapi setelah Habib kasih nasihat begitu, Anda rubah semua. Anda gak kasih lagi yang haram, Anda kerja cari yang halal. Sekarang istri Anda berubah seperti pertama. Baik, taat, sholat, rajin, apa, segala macam. Nah, makanya saya ingin ingatkan ibu di sini, tolong makanan perhatikan buat anak-anak kita. Makanan yang haram akan merubah karakter, sifat, dan akhlak kita punya anak. Sebaliknya, makanan yang halal itu akan memperkuat karakternya, akan memuliakan akhlaknya, akan memperbagus daripada dia punya sifatnya. Insya Allah.